Saudara kabar soal adanya pegawai KPK yang meminta penundaan pelantikan sebagai aparat sipil negara muncul hari ini. Pegawai KPK meminta penundaan sambil menunggu penyelesaian polemik 51 pegawai yang tidak diterima. Permintaan penundaan pelantikan ini dikabarkan sebagai bentuk solidaritas terhadap pegawai yang tidak lolos mengikuti tes wawasan kebangsaan sebagai salah satu syarat penerimaan sebagai aparat sipil negara. Kabar ini dibenarkan oleh sejumlah pegawai KPK yang tidak lolos tes kebangsaan. Sebelumnya, BKN menyatakan ada 51 dari 75 pegawai yang gagal lolos tes wawasan kebangsaan memiliki nilai merah dan tidak memungkinkan dibina untuk menjadi ASN. Mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi KPK Sujanarko mengatakan ada sekitar 600 pegawai KPK yang lolos tes wawasan kebangsaan dan menunda untuk pelantikan sebagai ASN. Sujanarko juga menyatakan salah satu alasan penundaan adalah karena para pegawai yang lulus meminta agar polemik soal tes wawasan kebangsaan ini diselesaikan terlebih dahulu ia menyebut perwakilan dari 75 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh pegawai KPK yang lulus informasi dan mengucapkan terima kasih ke pegawai internal KPK kira-kira sekitar 600 orang yang menyatakan bahwa proses pelantikan pegawai ini perlu ditunda dengan alasan, menurut teman-teman yang lulus, adalah satu e, proses TWK-nya bermasalah, dua tidak sesuai dengan Undang-Undang KPK, dan yang ketiga, alasannya adalah e, tidak mengikuti e, apa yang sudah diputuskan di MK. Demikian, dan saya sampaikan terima kasih e, kepada teman-teman yang ada di dalam, yang terus menerus bersemangat untuk memberantas korupsi. Pimpinan KPK masih belum memberi komentar terkait permintaan penundaan pelantikan pegawai KPK menjadi aparat sipil negara. Proses pelantikan masih tetap dijadwalkan berlangsung 1 Juni bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Ada sekitar 1.271 pegawai KPK yang lolos tes asesmen dan akan dilantik sebagai ASN. Mantan juru bicara KPK Febri Diansyah menilai permintaan penundaan pelantikan pegawai KPK menjadi ASN adalah bentuk solidaritas. Mereka yang lolos tes wawasan kebangsaan dan meminta penundaan pelantikan harus didengar aspirasinya. Suara ratusan pegawai KPK tersebut, meskipun mereka dinyatakan lolos atau memenuhi syarat sebagai ASN, itu perlu didengar. Karena pegawai KPK adalah salah satu fondasi penting pemberantasan korupsi melalui KPK itu bisa dilakukan. Dan kalau para pegawai KPK tidak didengar, tentu uh, kita uh, sangat khawatir dengan nasib Komisi Pemberantasan Korupsi ke depan. Apalagi kita tahu persis bahwa pelantikan uh, tidak perlu terburu-buru, ada waktu dua tahun sebenarnya yang diatur di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Uh, batas waktu pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara tersebut. Soal 75 orang pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan mendapat sorotan dari Presiden PKS Ahmad Syaiku saat memberikan pidato dalam acara hari ulang tahun ke-19 PKS di Jakarta. Syaiku mengatakan, keputusan memberhentikan 51 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan menyakiti nurani publik. PKS, atas nama wawasan kebangsaan dan cinta Indonesia, para pejuang anti korupsi ramai-ramai disingkirkan. Menyaksikan fakta ini, rasa keadilan rakyat pun semakin terkoyak-koyak. Kesadaran nurani publik tersakiti karena ketika agenda pemberantasan korupsi dilemahkan, di saat yang sama dana bantuan sosial yang seharusnya diperuntukkan bagi rakyat yang terdampak pandemi justru dikorupsi habis-habisan oleh para pejabat negara yang korup. Informasi terkini soal permintaan penundaan pelantikan pegawai KPK yang lolos sebagai ASN akan disampaikan jurnalis Kompas TV Agi Kurnia Sandi. Agi, bagaimana respon KPK terhadap informasi soal permintaan penundaan pelantikan sebagai ASN ini? Ya, Cindy, untuk informasi yang terakhir kami dapatkan dari pihak KPK, memang belum ada perubahan jadwal untuk pelantikan bagi 1.271 orang pegawai KPK yang memang telah dinyatakan lulus untuk dijadikan sebagai ASN, nantinya akan dilantik pada tanggal 1 Juni mendatang atau 1 Juni tahun 2021 mendatang. Sedangkan untuk e, sisanya ataupun ada 75 pegawai KPK, yang memang sebelumnya dinyatakan tidak lulus e, tes wawasan kebangsaan, dan dari 75 e, pegawai tersebut, 24 memang dilakukan pembelajaran pembinaan oleh pihak KPK yang nantinya akan bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan untuk melakukan pembinaan kepada 24 orang eh, yang sebelumnya dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan untuk dilakukan eh, pembinaan terlebih dahulu. Sedangkan 51 orang sisanya ini sudah di label memiliki rapat merah begitu Cindy karena memang dinilai tidak memiliki nilai pancasila ataupun tidak memenuhi kriteria memang seharusnya dilakukan ataupun yang harusnya dimiliki oleh pegawai seorang pegawai KPK yang nantinya akan menjadi ASN. Sedangkan untuk eh, pemindahan ataupun tes wawasan kebangsaan ini juga sebenarnya menjadi polemik sendiri Saudara dari beberapa ataupun dari 75 orang yang sebelumnya telah dinyatakan tidak lulus tes uh, TWK ini juga mereka telah berusaha untuk melakukan uh, mencari ataupun melakukan pembelaan ataupun pertolongan kepada beberapa lembaga salah satunya adalah mereka melakukan pelaporan kepada dewan pengawas uh, KPK dinilai oleh para 75 pegawai tersebut ada pelanggaran kode etik yang telah dilakukan oleh pimpinan KPK kemudian juga selain adanya laporan kepada dewan pengawas KPK ada 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan juga telah melaporkan kepada pihak Ombudsman karena memang dinilai adanya maladministrasi yang telah dilakukan oleh pimpinan KPK. Terakhir, ada juga e, laporan yang disampaikan oleh 75 KPK ini ataupun pegawai KPK yang memang dinyatakan tidak lulus tes e, wawasan kebangsaan ini melaporkan kepada Komnas HAM karena dinilai ada e, adanya pelanggaran HAM begitu dari tes wawasan kebangsaan alasannya ialah karena juga e, dari pihak 75 orang ataupun 75 pegawai KPK yang sebelumnya dinyatakan tidak lulus TWK ini ada beberapa alasan pertama untuk mengenai e, pertanyaan yang disampaikan kepada e, para pegawai KPK dinilai ini merusak ataupun adanya e, pencorengan hak asasi manusia ditambah lagi juga adanya nilai yang memang melecehkan perempuan. Jadi mereka sampai saat ini juga masih belum menerima jika nantinya 51 orang yang telah dinyatakan memiliki rapot merah tidak memiliki anti Pancasila eh, maksud kami tidak memiliki nilai Pancasila dan nantinya pada tanggal 1 November ini akan dinonaktifkan sehingga tidak bisa aktif di lembaga KPK itu sendiri. Kemudian juga sementara untuk penundaan uh pelantikan ASN ini baru kami dapatkan dari beberapa sumber yang memang telah dinyatakan sebelum tidak e, lulus TWK. Sedangkan untuk informasi yang kami dapatkan dari pihak KPK sendiri, kami sudah menghubungi dari juru bicara, kemudian juga dari e, pimpinan KPK, Firi Bahuri, sampai saat ini juga mereka belum bisa mencapai e, menginformasikan apakah nantinya akan ditunda e, pelantikan ASN tersebut ataukah memang sesuai dengan rencana yang akan berlangsung pada tanggal 1 Juni 2021 mendatang. Cindy. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Agi Kurniasan, melaporkan langsung dari KPK Jakarta.